Watson bersama gue, Petri. Inilah sang jawara baru Free Fire Royal Combat Season 7. Turnamen resmi Free Fire Indonesia yang bisa diikuti siapapun, termasuk tim komunitas, yaitu gelaran Free Fire Royal Combat Season 7 telah usai digelar. Sebelumnya, event ini berhasil menyaring ribuan tim melalui Free Fire Cup atau FFC Mode. Dan didapatkan 48 tim terbaik yang terbagi dalam 4 grup. Semifinal Free Fire Royal Combat Season 7 juga berjalan cukup sengit, karena banyaknya nama yang mungkin sudah nggak asing lagi. Persaingan semifinal juga berlangsung dengan ketat, sehingga akhirnya ada 12 tim yang berhak melaju ke babak final Free Fire Royal Combat Season 7. Babak final diadakan pada 20 Juni kemarin. Para finalis saling bersaing untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Berbeda dengan babak semifinal yang memakai format best of 3, pada babak final ini 12 tim yang mendapatkan kesempatan lebih banyak bermain. Karena ada total 6 match yang dimainkan di map Bermuda, Kalahari, dan Purgatory secara bergantian. Setelah semua match berlangsung, akhirnya tim Nembak Angin berhasil menjadi pemenang dan berhak memegang gelar juara Free Fire Royal Combat Season 7. Tim Nembak Angin sukses mengamankan satu buyah di match kelima. Dan dengan permainan konsisten, mereka berhasil mengumpulkan poin tertinggi yaitu 72 poin. Kemenangan ini tentunya bisa membuka kesempatan kepada para pemain tim Tembak Angin untuk melangkah ke pertandingan yang lebih besar lagi. Soalnya banyak tim e-sport besar yang melirik pemain-pemain berbakat dari Royal Combat ini. Selamat kepada tim Nembak Angin yang berhasil menjadi juara Free Fire Royal Combat Season 7. Dan semoga kemenangan ini menjadi awal yang baik bagi mereka dalam mengarungi dunia kompetitif Free Fire. Nah, menurut kalian siapa nih pemain yang paling bersinar di Royal Combat Season 7 ini? Kira-kira tim mana nih yang bakal merekrut pemain baru dari ajang ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya, kalian bisa langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sport. Serta pastikan kalian sudah follow Instagram kita di @espl.id. Subscribe dan klik tombol lonceng di bawah biar nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Cukup sekian wawasan kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!